Bila imam baca iftitah, kita baca iftitah. Bila imam baca fatihah, kita dengar. Imam selepas habis fatihah, bagi sikit time untuk kita makmum baca fatihah. Lepas itu baru imam start baca surah. Itu yang dikehendaki oleh tiga mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imam Nawawi kata itulah cara yang terbaik.